Halo, selamat datang di channel MTL Manhua. Oke teman-teman, ini tidak usah didengarkan karena ini hanyalah untuk monetisasi saja. Oke, di mana di sini tepatnya di hari kompetisi. Kita hapuskan dulu ini teman-teman. Dan di sini adalah arenanya ya. Nah, ini adalah arenanya dan ini adalah apa hostnya ya, anggap saja hostnya yang memimpin arena. Jadi nanti ada berapa ya, sekitar beberapa orang yang akan diterima dan pertandingannya lah 1 lawan 1. Oke, di sini apa ini? Ada dia menghindar ya. Cewek ini ada apa katanya ya? Dia menghindar. Tidak peka sama sekali ini si siapa namanya? Ya si Yeyun ini tidak peka ya karena seorang wanita itu mencintainya tapi dia tidak ada perasaan sama sekali. Lanjutkan ke bawah, ada apa dengannya tanya ya. Kita tambahkan ini saja teman-teman, set ya, seperti itulah. Oke, lumayan Yeyun ya, ternyata dia memikirkan Yeyun, jadi dia harus menggunakan kekuatannya ya agar bisa bersanding dengan Yeyun. Kita tambahkan balas lingkar MTL. Oke ya, kita taruh di sini saja teman-teman. Kemudian lanjutkan ke atas dan dia sangat marah sepertinya ya. Yeyun masih belum peka sama sekali. Memang wanita tidak bisa dipahami. Kemudian kompetisinya dimulai ya. Kompetisinya dimulai. Dan di sini adalah seorang elder. Elder keberapa ini? Dia membicarakan tentang kompetisi ya, dan juga dia kemudian elder keempat ini, elder ketiga tidak berani ya, elder ketiga yang bagus katanya. Kemudian setelah itu apa namanya, tidak katanya ya, itu tidak bagus katanya. Dia sebenarnya bagus tapi kita pikir-pikir dulu, kita ke King Master dulu teman-teman. King Masternya lagi loading. Kita akan menunggu loadingnya ya, untuk kita render. Kita tambahkan grid new teman-teman, tambahkan sesuatu yang baru. Apalagi ini teman-teman, ini yang baru ini coy, kita ke screenshot aja ya. Screenshot di mana? Oke, yang ini aja. Yang ini kan ada apanya, perbesar seperti ini kan bagus. Kemudian setelah itu kita masukkan screen recorder. Screen recordernya kita masukkan, kita perbesar dulu sampai sini. Kemudian kita alihkan dan sudah selesai. Kemudian kita perpanjang. Oke, mantap sekali. Sudah mantap ini teman-teman. Kemudian kita trim. Sudah kita trim, kemudian kita masukkan videonya.
videonya yang ini saja teman-teman. Kita crop. Ini juga kita crop teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan di sini saja. Kemudian kita songnya apa ya? Songnya pilih ini saja teman-teman. Yang di bawah itu apa itu? Dari mana song itu cuy? Segini saja. Kemudian kita klik file, klik render saja. Oke, kemudian ini adalah si Elder Han ya, yang ingin membunuh Yeyun ya. Dia sudah merencanakan untuk membunuhnya dalam duel ini ya. Apakah dia akan berhasil ataukah tidak, kita akan melihatnya ya. Di sini si Elder Q luar biasa ya, ternyata menemukan sebuah bakat katanya. Kemudian di sini kita tambahkan flash lingkat MTL, kemudian taruh di sini teman-teman. Oke, mantap sekali. Kemudian dia tertawa ya, hahaha. Bersenang-senanglah saja, nanti kamu akan tahu ya. Jadi dia sudah menyiapkan orang-orang untuk menjadi apa namanya, menjadi orang luar ya. Jadi ada yang pura-pura nanti. Klik fill. Oke, mantap sekali teman-teman. Jadi pasti akan bisa membunuh Yeyun ya. Bersiap katanya. Jadi Yeyun tidak akan lepas dari tanganku. Kemudian dia langsung menyerang dan itu langsung dihajar ya, tanpa banyak omong. Langsung dihajar. Yeyun telah menang katanya ya. Lumayan. Itu hanya kebetulan katanya ya. Kemudian Yeyun bertarung sekali lagi. Ini. Yeyun bertarung sekali lagi. Apakah dia menang? Sebelum itu kita masukkan flash lingkat MTL dan kita taruh di sini. Oke, sudah mantap. Sini di pertarungan Yeyun langsung menghajarnya. Ternyata Elder Q mendapatkan sesuatu yang bagus. Dan si Elder ini menjadi kesal ya, kenapa menang terus. Ternyata pemenangnya adalah Yeyun. Aku mengaku kalah katanya. Lanjutkan. Sangat luar biasa katanya ya, Yeyun luar biasa. Kemudian ternyata sudah selesai ya, dan dipilih. Sudah ada orang yang terpilih menjadi inner circle ya, atau inner disciple. Kita akan melanjutkan ke bawah lagi. Ctrl Z, Ctrl Z. Bagaimana katanya dia menjadi begitu kuat? Dia menjadi sangat marah tentang apa yang terjadi. Ctrl Z coy. Mantap. Kemudian kita akan ke atas teman-teman.
ini kita hapus nih colamanga ini coy, colamanga ya kita hapus. On the day of the competition between antara murid luar kopi ini sudah dapat berapa coy, sudah dapat 10 ya, tekan dulu. Ctrl Z. Tekan. Kemudian kita pilih yang ini, kemudian kita pilih sampel. Ini 30 aja, teman-teman. Oke, sudah mantap sekali. Today my Kayon Sek apa nih? Kayon Sek apa ya? Competition ya, itu 3 tahun sekali diadakan. Kompetisi ini 1 lawan 1 ya. Jadi banyak langsung di 300 itu akan berkompetisi bersama. Tekan. Nah, ini qualified ya, berkualifikasi. Just keep it smile ya. Jangan terlalu berkompetisi sehingga apa namanya hurt your fellow student. Huh, something wrong? Ada sesuatu yang salah? Nah, ini kita perbesar aja, kemudian ke bawah lagi. No. Nothing katanya ya, tidak ada masalah sedikit pun. Kita belum dan kita tambahkan di sini. Oke, sudah selesai teman-teman. Kemudian kita apa namanya, upload dulu. Kita upload apa namanya ini teman-teman, opening ya. System after 100 years. Ini sudah umur berapa? Ini sudah 45. English. Oke. Selanjutnya kita tambahkan yang di sini. Pilih semua, salin, kemudian tambah deskripsi. Kemudian kita tambah ke playlist opening. Oke, sudah mantap sekali. Sudah dapat segitu. Apakah kita masih melanjutkan? Ini apa namanya? Setelah turun gunung pada saat itu dia selalu apa namanya ya? Selalu menghindar. What a fuss about it? Ada apa ini? Never thought about it. Tidak pernah memikirkannya katanya ya. Yeyun, you idiot. Yeyun, kamu